Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya Ikhwan Aziz dalam slot mingguan Apple, di mana saya akan mengulas produk-produk pasal Apple, iOS, software dan sebagainya. Jadi untuk minggu ini saya akan mengulas berkenaan 5 aplikasi di iOS. Okey. First sekali, aplikasi Crazy Ball. Okey, menu Crazy Ball agak mudah. Start, play music, stop music dan about me. Game buatan tempatan ini menekankan prinsip fizik, di mana kita perlu membantu bola ini untuk masuk ke dalam basket bakul bawah ni. Oh, nampak senang tapi sebenarnya susah. Ini merupakan satu percubaan yang berani dari pembangun aplikasi ini. Ujian harus diberikan kerana aplikasi ini dibuat oleh pemuda yang berumur 17 tahun. Susah nak jumpa pembangun yang berani mencuba dalam media ini. Okey, apa pun, anda dah dapat idea mengenai aplikasi Crazy Ball. Aplikasi ini berharga $0.99. Aplikasi seterusnya ialah aplikasi Tiles Lite. Aplikasi Tiles Lite ini merupakan aplikasi untuk kita melihat statistik Google Analytics dengan mudah. Antara mukanya hasil dari inspirasi antara muka Windows 8. Boleh nampak tile apa semua. Kemudian kalau kita klik kat sini, visit di laman aman. Dan ini pula jumlah page views untuk minggu ini. Untuk hari ini. Jadi saya suka aplikasi ini sebab apabila saya berjumpa dengan klien, senang je saya klik dan saya boleh tengok prestasi hari ini dan mingguan. Kat sini ada butang setting, kita boleh tukar. Kita boleh tukar profile, kita boleh log out dan kita juga boleh upgrade. Kalau upgrade lagi banyak tiles lah yang boleh kita lihat. Okey. Seterusnya adalah aplikasi InstaQuote. Untuk mereka yang suka berkarya dan suka mempunyai paparan belakang, background yang menarik, boleh guna InstaQuote. Kebaikan adalah setiap kata pepatah dan quote-quote yang anda kongsikan akan masuk ke dalam timeline Instagram. Jadi mereka-mereka yang hipster boleh berkongsi lah. Contohnya double tap, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okay, tekan right dan saya boleh share dengan mudah. Tekan butang ini, saya boleh share pada Instagram, saya boleh save to library dan saya juga kalau saya rasa nak jadikan dia sebagai background pun boleh. Macam saya ini saya punya quote, saya punya yang saya buat berdasarkan dari log action. Okay, ini adalah dari InstaQuote lah. Okay, seterusnya, aplikasi seterusnya adalah Photo Sensor. Biasa tak kalau macam tangkap gambar kereta ke apa kan, lepas tu macam nak halang orang lain daripada nampak nombor plate kan. Jadi kita lancarkan Photo Sensor ini dan kat sini ada elemen-elemen yang boleh digunakan untuk mensensor. Jadi first sekali saya akan ambil gambar sebagai contoh. So katakanlah saya ambil daripada camera roll, katakanlah saya nak ambil gambar ni gambar saya sedang merempit tapi nak sensor muka. Saya tekan tambah, saya ambil pixel muka ni, saya boleh tutup muka saya. So orang tak tahu lah yang tengah merempit sambil tang gambar ni saya. Okay. So ini adalah aplikasi Photo Sensor, dapat mensensor gambar dengan mudah. Dan aplikasi terakhir untuk hari ni adalah Kobo, aplikasi e-book. So Kobo juga, kita boleh beli buku di Kobo. Tekan tengah dan kita boleh balik kepada home. Banyak aplikasi e-book dan Kobo merupakan pilihan kerana terdapat banyak buku dan fungsi-fungsi sosialnya. Contoh Reading Live. Okay, close. Reading Live saya dapat tengok aktiviti-aktiviti orang lain, diorang dah baca buku apa. Contoh aktiviti ni, macam ini saya punya
ganjaran. Macam baru ni saya membaca buku Sembang Komputer Fully Loaded ni sebab saya dah mula menambah-nambah buku. Kemudian saya tambah buku lagi dan Sleeping In ni contohnya saya tak tekan pun snooze button. Menarik sebab setiap kali kita baca buku ni rasa macam kita main game dan kita dapat show off lah. Dapat belagak sikit kan. Oh ni dah baca buku ni. Lepas tu orang lain tengok. Macam itulah. Itu adalah berkenaan aplikasi Kobo. Jadi itu saja perkongsian dari saya untuk slot berkenaan Apple pada minggu ini. Sekian saja dari saya, Ikhwan Azri untuk Amaz.my. Bye.